Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku, Arya Mat Channel. Semoga yang sudah nonton juga subscribe, akan selalu diberikan kesehatan dan beri kelancaran rezeki, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku hari ini tuh aku nanti mau pulang ke Cilacap. Jadi ini aku mau makan dan kebetulan di rumahnya Mas Aldivo tuh lagi kedatangan tamu dari Blitar. Blitar ya Mas ya? Dari Blitar. Tuh. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya. Tuh. Namanya Mas siapa ya Mas ya? Wisnu. Mas Wisnu Cak Benu. Cak Benu Channel. Nah, kali ini aku mau makan. Nanti aku mau pulang, enggak tahu pulangnya jam berapa nanti. Oke. Oke, sepertinya tetap di Ari Channel, teman-teman. Tuh, kita mau makan dulu ya. Sarapan. Kali ini menunya ada sayur. Aku duwe kan ini gimana? Apa nih? Sayur tahu. Ini sama nunggu tak pas nih. Bawang jagung sama ini. Itu sirap itu kacang ya? Oh iya ya, oke. Okay. Yuk, sekarang ini kita mau makan. Ini enggak apa-apa. Juga pakai kayak HP, nanti iya ya. Berjam tayang ya, iya mana lah. Sabar itu dengan aku toh. Mbah arep misale sampean mangan ning kono, karena to makan-makanan sing ning kono sing apa ono sampean upload ning warung apa ono, aku enggak apa-apa ben cepet maksudnya. Kentang tak aku sama ini. Buka dulu, namu piye bukan. Aku mau bukan sih, Mas. Aku mangan, aku lagi di sini ada Mas Ari juga gitu. Monggo. Aku itu aneh ya, aku itu enggak bisa makan nasi sing kering. Koyok Mari, tapi yang aneh loh. Mas, Cak Benu. Yeah. Cak Benu ini dari sebenarnya rumahnya deket sama aku Doyo. Terus lihat channelku, Mas, apa namanya gimana biar kembang gitu ya. Yeah. Terus abis itu ternyata tuh kerjanya buat dia juga di sini di Kalimantan di apa sih Batubara. Iya, di rumahnya ada lah. Oh iya, lupa. Sayurnya bos, mantap banget ini. Bakwan gorengnya gosong-gosong. Gak enaknya gue bawa ini gosong dulu itu. Tadi aku mau sarapan nungguin kan, nunggu sama lo. Pokoknya sarapan bisa gak masuk. Mau sarapan ini nungguin saya dulu. Demi konten ini sarapan tuh. Terus gue balik mesti urus sarapan. Terima kasih. Ya kadang-kadang harus nunggu lapar dulu biar dapat konten. Bismillahirrahmanirrahim. Mas sama ini tahun matang cuy? Kurang lebih 2 tahun mas. Wah cuy. Lu sekolah gak? Enggak, lu sekolah aku pernah ke sales mobil juga. Mobilnya sampean itu. Iya tuh. Ya. Mari pemirsa, kita makan dulu bersama Mas Aldivo dan Mas Ahmad. Ari Ahmad ya Mas? Bapak Ari Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak tau isi pertama, pokok pertama aku sama aku. Namanya aku ya iri pertama, tak isi pertama lagi. Tak gini, tak isi rong atus pertama lagi, tak gini Surabaya. Kok Surabaya mulai, tak goneng Blitar PP, tak goneng Blitar PP, tak goneng ini neng Rondio, naik nganjuk baru gerontek. Nganjuk tapi nganjuk PP loh. Tapi ternyata pertama mau ini bareng kita berdua. Mesinnya bersih. PP mana masih? Panen jagung. Tunggu iwan. Ini kayak menu wajibnya ini ya? Enggak. Memang karena pas ini musim nganu, musim mau jadi sakwan. Yang garing-garing ini enak. Tapi di Balangko udah gede ya kotanya sekarang ya? Udah. 2004 dulu sana. Tiket-tiketnya berapa mas? Tiket
nggak tahu dia gratis. Serupanya perusahaan ya. Paling kalau biasanya cek di toko lokal kan bisa loh. Kalau hari-hari biasa yang 500-700, tapi kalau hari-hari besar ya 1 juta di atas. Murahnya 500. Aku kemarin liburan tuh 1.400. Kayak ke Bali ya. Berarti yang ke Bali yang mahal ya? Bali kan dekat. Iya, kan memang tempat wisata kan. 300-an kali ya? 400-500 yang paling murah. Ada sendiri, tapi saya tempat syukuran. Corona itu. Berarti sampean bisa ibu Juni, masih bisa. Enggak nganu lo. Lah. Oke ya. Lo ngerti berarti sampean? Sama lo doi juga mas. Teman sekolah lo mas. 8 tahun yang gue pacaran. 8 tahun. Akhirnya nikah juga. Sabar ngendainya. Ngendainya apa? Ngenteni sabar enggak kenapa? Ngenteni sampean kerja di sini. Oh. Cuma sampean prinsipnya pengen kerja dulu baru nikah atau iya. Mati enggak buru-buru enggak kesusu rapi di enom atau bingung kayak penggaran gitu loh. Enggak. Pengennya memang karena kan aku anak laki-laki. Cuman tunggalnya berapa? Loro. Yang nomor satu wis nikah kan. Aku. Enggak, Mbak Wati itu darahnya ngomong biasa lah. Cuma aku podong-podongnya kayak Mbak Wati, bener apa enggak ya. Iya, sebenarnya enggak ngeliat videonya dia. Sebenarnya atak tulisi nganun yang kono di Vo channel lah. Sebetulnya kalau jeli kan di video ada yang jalan-jalan itu kuburan itu. Ya enggak apa, bingung. Aku cuma yakin gue, Mek. Oh iya, Mas Agus itu pernah ngeting kuburan. Kayak ngejalurnya kayak gini, seluruhnya. Kalau aku yakin terang kuburan itu ada turun kuburan itu. Aku ke kuburan itu mas bingungnya loh. Aku ke kuburan aku. Ini baru kuburan enak. R3 ini enak loh. Kalau dia enggak depan juga. Ini masih gini ya mas. Iki nek kawa nak iki ana Avanza. Ini Saiga. Berapa jalan jalan? Mbak iya nih. Berada di itu. Aku coba sendirinya tapi aku malah mamen sih. Grandol sendirinya kok. Sendirinya kan api tolis ngarep buri Saiga. Tapi aku nganu, iya kurang senengi karena lebih piye lek ngarani itu baik lebih ngene-ngene lho, paham gak? Apa? Ini ya? Suspensinya Kita tunggal depan kan beda mantap iya lebih nganu iya mah semi-semi beda cuma kurangnya dia tuh lek pas mandekan lho tanjakan top and go lho kan gak mas selip penggerak depan selip, tak penggerak depan tapi banding ngarep kemudian dorong enggak selip tak selip mobil di gunung dia enggak di gunung hutan tuh di mobil udah berapa hari di sini? Minggu enggak kenal temen jauh ya YouTube kayak untuk ada lo UNS itu dekat itu kayak ada kok kemarin dari Berau Kalimantan mas mau nak awan terus apa dia yang ngantri pak polisi ya
ambek tapok ning kurang kono mah kok. Gara-gara. Ya itu. Tambah saudarai, tambah rezeki, tambah lancar. Iya kan? Aku ngikutin ya, ya. Suasananya sing nang jiko ning kampung nek kono rindu nang ya. Kampungnya dia kan enggak kayak sini. Kalau ini yang pegunungan. Kota, ya. Udah kota, udah termasuk kampung kota. Kabupaten. Kabupaten. Iya, tempatnya Rupi itu. Ya. Jadi kampungnya udah kota gitu. Jadi hawa-hawa ini bau-baunya dari itu ya wis enggak bau-bau desa banget enggak wis enak koyo polusi segala. Kayak yang jelas tuh view-nya maksudnya. Pinggir nganu toh, pinggir wali kali toh. Pinggir kali. Oke, wes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Yo, nomor ini. Gue pingin mati. Sip, tak apa sih. Burung tak pindah gak ya?